Jadi apa yang Bapak harapkan dari vaksinasi di Sumatera Utara ini, Pak? Ya segera tercapai lah apa target yang 70% yang ya. Ingin kita capai sehingga semuanya nanti sudah tervaksin, tentu saja dengan prioritas ya lansia. Ya. Kemudian karena ini kita ingin pembelajaran tatap muka anak-anak yang di atas 12 tahun, SMP, SMA, SMK itu disegerakan ya. Sehingga bisa mereka masuk ke proses tatap muka. Ya. Yeah. Udah sekolah belum? Udah, kelas 1. Udah tuh? Udah? Kelas 3 apa? Oh, kelas 4. Oh, SD. Udah gede banget. Kelasnya udah, yang kedua? Ya, ke... Bu, dari mana? Puskesmas? Saya dari rumah sakit USU, Pak. Oh, rumah sakit. Oh, rumah sakit USU. Yeah. Bagus. Terima kasih sudah dibantu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.